Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di Sungai Buloh pada ketika ini baru sahaja berhenti hujan renyai-renyai dan hampir-hampir saja tadi kita nak start enjin kereta dah. Tapi alhamdulillah hujan semakin reda dan kita teruskan perjalanan pada pagi ini dengan menaiki motosikal. Matahari telah mula terbit dan terik di hadapan ini. Okay, kita baru saja melepasi Tol Gombak tadi. Tol Gombak pada pagi ini ada roadblock. Jadi destinasi kita pada kali ini adalah Janda Baik. Okay, kita dapat beberapa lokasi makan yang menarik di Janda Baik ni. Rakan-rakan kita pada minggu-minggu terdahulu ada yang dah naik ke Janda Baik dan pergi ke sana untuk breakfast dan makan tengah hari. Jadi pada kali ini saya nak try juga ke Janda Baik untuk menikmati makanan di salah sebuah kedai terpilih di sana. Sebelum tu kita tengok dulu di BHP Utara ni sama ada ramai buruh motor pada pagi. Kalau kita tengok sekarang ni telah ada beberapa grup motor di sini, agak ramai juga seperti biasa. Jam sekarang menunjukkan pukul lebih kurang pukul 8.30 pagi dan grup-grup motor ni biasa akan bergerak ataupun tayar mula bergolek agaran pukul 9 pagi. Dia bukan apa, kalau biasa grup-grup motor ni dah mula bergerak dan sampai di destinasi nanti agak payah juga kalau kita pergi cari tempat duduk. Jadi pada kali ini kita hanya single rider, tak ada masalah untuk menunggu rakan-rakan kita. So kita bergerak lebih awal supaya mendapat tempat yang lebih selesa apabila sampai ke destinasi nanti. Okay, perjalanan dari Tol Gombak ke Genting Sempah lebih kurang 20 km, anggaran 15 ke 17 minit mengikut had laju bangsaan. Dan daripada Genting Sempah ke Janda Baik nanti akan mengambil masa lebih kurang 20 minit lagi. Okey. Keadaan trafik pada pagi ini agak lengang oleh kerana waktu pun agak awal. Sekiranya kita melepasi kawasan ini sekitar 9 pagi, trafik mungkin lebih sibuk. Dan apabila grup-grup motor tadi telah mula bergerak, kita perlu berhati-hati sebab ramai yang melunggang dengan kelajuan tinggi dan kita perlu sentiasa melihat kepada side mirror untuk melihat kenderaan-kenderaan yang bergerak dari arah belakang. Okay, kita tadi dah nampak susur keluar untuk naik ke Genting Highland. Di hadapan ini kita akan melalui terowong Genting Sempah. Okey, mungkin ramai yang telah melalui terowong ini, tetapi bagi yang tidak tahu, Januari 2022 ini terowong 1 yang menghala kekuatan ini telah pun genap usianya 44 tahun. Ianya mula dibuka pada tahun 1978 dan 17 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1995, baru terowong kedua di sebelah tu yang menghala KKL dibuka. Maknanya satu terowong sekarang ini satu hala saja, instead of dulu satu terowong dua hala. Panjang terowong ni lebih kurang 950 meter. Hampir 1 km ya. Okey, apabila sampai ke hujung terowong, biasa kita akan cahaya agak silau, kena perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita keluar saja daripada terowong, tengok traffic jam di depan kan. Kita tak tentu, ada kadang-kadang jadi begitu. Jadi apabila hendak keluar daripada terowong, kita perlu lebih berhati-hati melihat kenderaan di hadapan.
Di sebelah kanan ini adalah Genting Sempah, kawasan rehat dan rawat Genting Sempah. Kita telah pun sampai di sini. So untuk kejadian baik ini, kalau dari arah Kuala Lumpur, kita akan membuat pusingan U di sini untuk masuk ke Genting Sempah terlebih dahulu. Genting Sempah ini biasanya menjadi tempat persinggahan kepada pengguna lebuh raya ini yang mana hendak ke Genting Highland ataupun yang hendak ke Janda Baik atau yang bergerak dari arah Kuantan hendak ke Kuala Lumpur. Bagi anda yang ingin menggunakan tandas di kawasan arena-arena ini, terdapat dua kawasan yang boleh dipilih. Yang pertama sekali, kalau nak cepat, adalah di stesen Petronas ini. Yang ini paling mudah, tetapi kadang-kadang ramai penggunanya. Dan yang kedua adalah di RNR ini, tetapi tandas RNR ini adalah terletak di bahagian hujung sekali. Jadi agak jauh nak berjalan. Kalau kita nak parking, kalau semata-mata hendak ke tandas, kita boleh parking di hujung sekali. Tak ada tempat parking motor di situ. Sebelah kiri ni kita tengok ada tempat parking motor. Di sebelah kanan memang ada papan tanda tidak boleh parking untuk motosikal kecuali di sudut hujung ni. Tandas berada di hujung sekali ini. Jadi siapa-siapa yang emergency nak ke tandas, boleh terus pada parking di sebelah hujung. Kepada yang tidak biasa di kawasan ini, di belakang Genting Sempah ini, ke kanan kita akan masuk ke Jalan Gombak Lama ataupun naik ke Genting Highland, dan ke kiri adalah menuju ke Janda Baik. Jarak dari Genting Sempah ke destinasi kita di Janda Baik ini adalah lebih kurang 12 km, ataupun anggaran perjalanan 15 ke 20 minit, bergantung kepada keadaan trafik dan jalan raya. Kalau kita lihat sebelah kiri ini penuh dengan kawasan-kawasan tanah runtuh. Awal pagi tadi juga ada rakan-rakan dari grup RT3 bertanyakan sama ada jalan Janda Baik ini telah okey pun ataupun tidak. Kita pun tak sure kan. Rupanya jalan ni terkesan semasa banjir yang berlaku baru-baru ini, hujan lebat dan banjir di kawasan sekitar Janda Baik. Selang 100 meter saya ingat terdapat beberapa kawasan tanah runtuh di sini, ada yang telah ditutup dengan plastik, yang ini kecil saja. Okey, yang ini pula agak besar kawasan runtuhannya. Jadi apabila keadaan hujan, kalau siapa yang tak ada kampung di sini, cuba elakkanlah melalui kawasan jalan ke Janda Baik ini. Janda Baik ni populasinya sekarang ni saya anggarkan lebih kurang 3,000 orang. Kalau mengikut sejarahnya dulu, hampir 100 tahun dahulu, perpindahan awal penduduk di sini adalah akibat banjir besar tahun 1926 dulu. Area Bentong semua terlibat, jadi semua orang berpindah ke kawasan ini agak tinggi. Dan kita lihat hampir 100 tahun ataupun 96 tahun kemudian, tahun 2022-2021 ni, kawasan Janda Baik juga terkesan dengan banjir yang berlaku. Okay, kita telah sampai ke persimpangan ini. Di sini adalah salah satu tempat makan yang menarik juga, warung Janda Baik. Dia ada dua, Janda Baik 1 dan Janda Baik 2. Ada juga rakan-rakan yang mengusyurkan untuk pergi ke warung ni, tapi untuk kali ini disebabkan orang lain dah try makanan di tempat yang lain, saya memilih untuk ke restoran Kopi Ladang. Ini bukan apa, sebab di restoran ni bila saya baca, bukan saja dia serve kopi,
nanti kopi tersebut telah ditanam di ladang mereka sendiri. Okey, kita dah telah pun sampai ke restoran sini, agak besar restorannya. Okey, ada parking di tepi ini, kita akan parking di tepi ini saja. Jadi mudah nanti kalau kita nak keluar. Saya pastinya tak lama lagi bila grup yang lain sampai, kawasan ini akan sesak. Sebab warung yang sebelum tadi pun telah ramai, pastinya orang akan memilih warung yang agak lenggang sikit. Masih ada kawasan parking di sini. Bila sesak nanti, kita nak keluar pun senang. Okey, beginilah dia kawasan sekeliling. Okey, pertama sekali di mana-mana pun kita sampai, kita check in dulu. My Sejahtera. Jangan lupa tu semua. Kalau tak, sia-sia terbang 1000. Okey. Kalau kita tengok papan tanda di depan ni, sorry we are closed. Nikis terlupalah untuk pusingan ni. Okay, untuk makluman semua, restoran ini dibuka pada Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Kita pasti kawasan-kawasan sebegini, kebergantungan survival mereka ni adalah kepada pelancong domestik. Sekarang pun pelancong domestik ramai, lebih pada di triple sahaja. Kita beratur dulu untuk order makanan di sini. Sana sama je. OB semua kat sini. Nanti air yang dekat sana makanan kat sini. Oh, okey. Tempat nak ambil air tu kat sana lah. Okay. Apa yang sedap, dek? First time datang ni, dek? Makanan kat sini kita ada nasi lemak, nasi kerabu, roti bakar, roti goyang. Lepas tu ada soto, lontong, gudeg guna. Yang biasa orang ambil? Kira macam specialty ke? Saya beli yang famous kat sini macam roti goyang. Roti goyang kan? Okay. Kat tu lah roti goyang ni lah. Roti goyang satu. Dia apa? Roti goyang biasa yang kena roti goyang special. Apa ni tu? Dia ada dua, dia ada special. Nanti ada kulis kalau masak dia dah ni kalau dia sampai. Ada yang special? Ada yang biasa? Biasa dia kena sendiri dengan goyang. Ada biasa? Biasa. Dek, nasi lemak sambal paru satu. Nasi lemak paru satu. Lepas tu Satu ladang ais tu panas. Panas. Saya nak janda baik white coffee. White coffee panas. Yes. Jadi white coffee panas. Besar tak roti goyang? Serempit? Dia akan kasih atas satu lagi lontong biasa. Lontong biasa. Apa yang kita order? Dah hilang. Resit ada. Terima kasih. Ini air. Ini apa? Ini makan. Ini nak duduk.
mana Acu tahu kedai ni? Bos internet. Sebenarnya yang orang budak-budak selalu pergi kedai lain. Jadi cari-cari ni lah buat muka yang ni. Warung yang dia baik. Kau tanya je. Tak, tak, tak. 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 Tak
Ayah pun pakai phone besar ayah beli. Ayah beli phone besar. Tak memang macam tu. Asyik bertukar, masuk dalam poket, dia tukar bahasa. Dah kelangkar buat saya nak. Nak betul ke balik. Oh, sama espresso dia. Espresso. Boleh dah ambil satu-satu. Itu caramel. Itu caramel juga. Ini caramel. Tak ada tiga flavor kali ini. Caramel, buka, hazelnut. Boleh dah caramel dengan hazelnut. Ini dengan yang ini. Saya kisah umi. Haa. Gede-gede. Letak dalam sideboard.